Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali setelur di mana saja berada. Muka-muka pada dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Dan selamat berbagi, bersyukur selalu. Ini di hari pertama kita kedatangan Bunda di kampung halaman suami. Kegiatan hari ini bersih-bersih pekarangan yang sudah dipenuhi dengan sampah-sampah serontokan daun jati. Baru apa? Halaman samping saja sudah banyak begitu daunnya. Baru halaman samping saja sudah banyak sekali sampahnya. Ini daun. Kegiatan di pagi hari. Di hari pertama pulang kampung. Keliling depan rumah. Ini kebun milik penduduk di depan persis seberang rumah depan Bunda. Rumahnya depan rumahnya Bunda. Kita lanjut ke samping rumah lorong pertama. Penuh dengan guguran daun jati dan bambu. Mereview rumahnya Bunda yang setelah 3 tahun Bunda tinggalkan ya. Ini samping rumah ada pohon melinjonya. Ini di belakang rumah persis. Sini kau mainnya ayam. Mana ini ya? Ini yang dekat cucian piring itu. Masih kosong, belum punya peralatan rumah tangga ya. Nanti baru keluar cari pasar Wonosari, cari piring, sendok, gelas. Ini pakan ternak toh yang ditanam di sini. Sapinya masih ada kan? Tinggal kambing. Kita melihat angon-angonnya nanti ya. Angon apakah itu? Sudah makan belum, Mbak? Ini hidup di desa ini sangat nyaman, hanya dengar suara Mbak, sapi, jangkrik, tokek. Mbak, sudah makan belum, Mbak?
karangan belakang. Suka ya, ini sambal coklat. Ini rumahnya Toto ini. Kehidupan desa yang sebenarnya. Kalau bunda di Papua sana, nggak adanya punya kucing ini. Sampai di sini dulu bunda mereview rumah bunda di kampung halaman yang telah 3 tahun bunda tinggalkan. Semoga video ini menjadi hiburan bagi sedulur kabeh teman-teman bunda di mana saja berada, dan terima kasih untuk membantu subscribe, like, komen. Semoga bunda semua diberi sehat, umur panjang, rezeki yang melimpah. Assalamualaikum.